Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi dengan kami. Kali ini akan menceritakan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, diutus kepada seluruh manusia dan akhir daripada nabi, juga imam daripada para rasul. Nabi Muhammad datang dengan membawa agama Islam, yang mana selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah besok di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari keturunan pemimpin Quraisy, dan Nabi Muhammad termasuk paling mulianya kabilah di Mekah Mukarramah. Dan nasabnya Nabi Muhammad SAW sampai atau bersambung dengan Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Sedangkan bapaknya, abahnya Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Sedangkan ibunya bernama Aminah bintu Wahb bin Abd Manaf bin Zuhra bin Kilab. Jadi nasab ibu dan abahnya Nabi Muhammad itu bersambung, berkumpul di mbahnya yang kelima, yaitu yang bernama Kilab. Abahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan, dan umurnya abahnya Nabi Muhammad itu adalah 18 tahun dan dimakamkan di Madinah, dan abahnya itu tidak meninggalkan harta peninggalan. Selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin. Jadi Nabi Muhammad itu lahir hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kalau bahasa Madura, itu bulan Molot, tahun gajah. Kenapa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan tahun gajah? Karena Raja Habasyah mengirimkan tentaranya ke Mekah pada waktu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merobohkan Ka'bah. Dan tentara tersebut, di dalam tentara tersebut ada di dalamnya terdapat gajah yang besar. Akan tetapi sebelum tentara tersebut merobohkan Ka'bah, dirobohkan tentara tersebut dihancurkan oleh Allah terlebih dahulu sebelum mendekati Ka'bah. Karena memuliakan pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Nabi Muhammad disusui setelah ibunya oleh perempuan yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah, pembantunya, pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian disusui oleh perempuan, setelah itu disusui oleh perempuan yang bernama Halimatu Sa'diyah, sehingga kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai berumur 4 tahun. Ibunya Nabi Muhammad SAW wafat ketika Nabi Muhammad SAW berumur 6 tahun, dan waktu itu ibu dan Nabi Muhammad SAW kembali dari Madinah menuju ke kota Mekah.
Dan Nabi Muhammad, ibunya serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, tujuannya itu ke Madinah, berangkat ke Madinah tujuannya untuk menziarahi kuburannya abahnya Nabi Muhammad yang dibarengi atau yang ditemani oleh pamannya yang bernama Abdul Muthalib. Ada yang meriwayatkan lagi yang mengatakan bahwasanya ditemani oleh Ummu Aiman. Terus ibunya Nabi Muhammad ketika wafat itu dimakamkan di sebuah perkampungan yang bernama Abwa, yaitu perkampungan antara kota Mekah dan kota Madinah. Setelah ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan kakeknya tersebut sangat mencintai Nabi Muhammad melebihi dia mencintai putranya sendiri. Ketika Nabi Muhammad berumur 8 tahun, kakeknya yang bernama Abdul Muthalib wafat. Setelah Abdul Muthalib tersebut merawat atau mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun, setelah mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 2 tahun, kemudian pamannya meninggal yang bernama Abdul Muthalib. Setelah maksudnya kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah kakeknya Nabi Muhammad meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Sedangkan Abu Talib ini merupakan termasuk orang yang fakir, fakir miskin. Karena mengasuh Nabi Muhammad SAW, kemudian rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dilimpahkan barokahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pamannya merawat Nabi Muhammad SAW, pamannya itu menerima apa yang dikasih oleh Allah, rezeki yang dikasih oleh Allah. Karena menerima apa yang dikasih oleh Allah, kemudian Allah menggampangkan rezekinya, memudahkan rezekinya pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, dia mengembala kambing. Kambingnya tersebut kepunyaan penduduk Mekah, orang Mekah mengembala kambing dengan dikasih ongkos, yang mana ongkos tersebut dibelikan makanan untuk kehidupan sehari-harinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 9 tahun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bepergian ke negara Syam beserta pamannya yang bernama Abu Talib dengan membawa dagangan. Ketika mendekati Busra, kota Busra, kemudian dilihatnya oleh pendeta yang bernama Bahira. Pendeta yang bernama Bahira melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbara. Kemudian pendeta Bahira tersebut memberi informasi, memberi kabar kepada pamannya bahwasanya keponakannya tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW akan menjadi nabi yang terakhir. Dan pendeta Bahira itu menyuruh Abu Talib membawa Nabi Muhammad SAW kembali lagi ke Mekah, karena takut
dari musuh yang mengamati. Nah, dari musuh. Kalau ketahuan musuhnya, musuh. Pendeta Bahira menyimpulkan atas kenabian Nabi Muhammad SAW dengan beberapa alamat atau tanda yang ada di kitabnya ahli kitab. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, Nabi Muhammad bepergian ke kota Syam kedua kalinya dengan membawa dagangannya Sayyidatina Khadijah. Yang mana Sayyidah Khadijah tersebut merupakan perempuan yang mulia dan kaya raja. Yang mana Sayyidah Khadijah memperkerjakan beberapa seorang laki-laki. Dan Sayyidah Khadijah memilih Nabi Muhammad SAW untuk pekerjaan berdagang tersebut ke kota Syam. Karena Sayyidah Khadijah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan orang yang jujur dan amanah dan mempunyai akhlak yang mulia. Setelah berangkat, Nabi Muhammad berangkat ke negeri Syam kedua kalinya ditemani oleh pembantunya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Perlu diketahui, Maisarah ini adalah laki-laki. Karena zaman dulu, orang Arab, meskipun laki-laki, namanya itu nama perempuan. Seperti Tolhah. Tolhah itu kan laki-laki, tapi namanya perempuan. Maisarah juga ini laki-laki, tapi namanya Maisarah, ada taknya, tak-taknisnya. Seperti Tolhatun. Nah, itu laki-laki. Tapi namanya perempuan, Tolha, ada tak-taknisnya. Kemudian Nabi dan pembantunya Khadijah tersebut menjual barang dagangannya Khadijah dan membeli lagi. Kemudian untuk dibawa kembali ke Mekah untuk berdagangan. Kemudian mereka berdua kembali dengan membawa laba yang sangat banyak. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali lagi ke kota Mekah dari negara Syam setelah 2 bulan kembali lagi ke kota Mekah dari perjalanannya ke Syam yang kedua kalinya, Nabi Muhammad mengawini atau menikahi Sayyidah Khadijah. Sedangkan yang pertama kali melamar Nabi Muhammad itu adalah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah melamar Nabi Muhammad SAW. Jadi seorang perempuan boleh melamar orang laki-laki. Di zaman dulu Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad yang melamar Sayyidina Khadijah, tapi Sayyidah Khadijah yang melamar Nabi Muhammad SAW. Dan umurnya, ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Sayyidah Khadijah tersebut umurnya 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Dan Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Nabi pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abi Hala. Akan tetapi Abi Hala tersebut meninggal dan mempunyai anak dari Sayyidah Khadijah yang bernama Hala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mukim atau mengarungi rumah tangga Sayyidah Khadijah, mukim atau serumah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 25 tahun atau mengarumi rumah tangga Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidah Khadijah itu selama 25 tahun. Nabi Muhammad tidak pernah menikah
selama si Sayyidah Khadijah masih hidup, sehingga Sayyidah Khadijah wafat. Jadi waktu Sayyidah Khadijah masih hidup, Nabi Muhammad istrinya cuma satu, yaitu Sayyidah Khadijah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, orang Quraisy merobohkan Ka'bah dan memperbarui bangunannya, itu dibangun lagi, diperbarui lagi bangunannya Ka'bah. Nabi Muhammad waktu itu ikut membangun, ikut bekerja dalam pembangunan Ka'bah. Nabi Muhammad membawa batu beserta pemuka-pemuka Quraisy, di antaranya pamannya yang bernama Abbas, Sayyidina Abbas. Akan tetapi orang Quraisy ketika ingin meletakkan Hajar Aswad, mereka berbeda pendapat. Ketika ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya lagi, mereka berbeda pendapat, berselisih pendapat. Kemudian mereka bermusyawarah dan mempunyai kesepakatan dan sepakat bahwasanya yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya itu orang yang pertama kali yang masuk ke Masjidil Haram. Dan waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang masuk ke Masjidil Haram. Setelah orang Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali yang masuk ke Masjidil Haram, orang Quraisy bahagia sekali dan mereka berkata, kami rela dengan Nabi Muhammad yang terpercaya. Kemudian Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di dalam selendang, di selendang, dan Nabi Muhammad menyuruh setiap pemimpin kabilah Quraisy memegang ujung selendang tersebut, kemudian memerintahkan mereka mengangkat selendang itu, yang ketika mereka sampai pada tempat, ketika mereka sampai membawa Hajar Aswad sampai kepada tempatnya Hajar Aswad, kemudian Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad dengan tangannya yang mulia. Terus diletakkan Hajar Aswad tersebut ke tempatnya oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, maka perbedaan yang tadi terjadi, perselisihan, maka hilanglah karena keputusan Nabi Muhammad SAW tersebut tadi. Dan orang Quraisy kagum sekali atas apa dari pemikiran Nabi Muhammad SAW. Pertumbuhan Nabi Muhammad SAW telah masyhur di antara kaumnya bahwasanya Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat perilaku yang terpuji seperti jujur, amanah, sabar, mempunyai sifat malu dan rendah diri, sehingga mereka kaumnya menjuluki Nabi Muhammad itu Bil Amin, orang yang terpercaya. Dan kaumnya Nabi Muhammad SAW serta kerabatnya, mereka mencintai Nabi Muhammad SAW, sangat mencintai sekali dan memuliakannya, sangat-sangat memuliakan Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW mulai dari waktu kecil, dijaga dari perbuatan-perbuatan yang jahiliyah, jadi mengerjakan perbuatan. Jadi Nabi Muhammad dijaga Allah taala tidak pernah mengerjakan perbuatan jahiliyah, dan Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali meminum khamr,
Dan Nabi Muhammad tidak pernah sujud kepada berhala karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dengan beberapa mukjizat, yang mana mukjizat itu menunjukkan bahwasanya agung, bahwasanya besar, besarnya apa, agungnya atau maha dahsyatnya apa yang akan dihadapinya. Di antaranya tunduknya awan ketika Nabi Muhammad SAW bepergian ke negara Syam kedua kalinya. Jadi awan itu tunduk ada di atasnya Nabi Muhammad agar supaya Nabi Muhammad SAW tidak kepanasan. Ketika Nabi Muhammad SAW mendekati umur 40 tahun, Nabi Muhammad senang sekali menjauh dari manusia dan senang beribadah. Nabi Muhammad memilih untuk ibadah di Gua Hira, beribadah di Gua Hira. Gua Hira adalah gunung yang ada di perjalanan atau jalannya kota Mekah. Ada di pinggir jalan di kota Mekah. Ketika orang dari Madinah di pinggir jalan, jalan di kota Mekah. Kalau kamu ke Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW membawa sangu. Ketika mau ibadah ke Gua Hira juga Nabi Muhammad membawa sangu bekal. Ketika Nabi Muhammad selesai dari ibadah, Nabi Muhammad pulang ke istrinya Sayyidah Khadijah. Kemudian mengambil sangu yang lain lagi. Kembali lagi ke Gua Hira lagi. Nabi Muhammad beribadah menggunakan atas agama pamannya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, mengikuti ajaran agamanya Nabi Ibrahim dari 10 hari sampai sebulan.